Hello It Lovers, selamat pagi. Kembali bersama saya Ernatan. Saat ini saya sedang ada di Golden Lotus Dynasty Dim Sum. Ini anak-anak dan suamiku lagi menikmati, ya. Dan seperti biasa, jangan lupa makan buah dan jangan lupa minum teh, ya. Tehnya ulung. Dan ini saya cuma ambil kaldunya aja, baikut teh, tapi saya nggak makan babinya. Ambil jamurnya aja. Lalu ini ada siomay hijau, siomay kuning, siomay putih. Lalu ini ada aneka gorengan, ya. Ada kue lobak, ada dumpling, ada ayam goreng, ada lumpia, isi banana juga. Lalu ini adalah ceker ayam ah, yang ini aja masih utuh. Ya, lalu ada hakau tadi, itu yang di piringnya Angel itu hakau. Ya, dan ada macam-macam lagi yang saya belum ini, tapi di review saya yang sebelumnya, di vlog yang sebelumnya harusnya sudah ada lengkap, ya. Oke, kita mau nikmatin dulu. Kenapa saya suka di Golden Lotus? Karena di sini dimsumnya lengkap, ya. Cita rasanya juga cocok dengan lidah kita Asia, ya. Dan ada banyak varian. Oke, buat kalian yang belum pernah coba, harus coba ini ke Dynasty Kuta, ya. Ada Golden Lotus Chinese Restaurant di sini, makanannya enak-enak, ya. Cobain sendiri deh. Oke, guys, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Happy Sunday buat kalian semua, dan see you on my next review. Bye bye.